Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Daripada kalian harus bolak-balik lihat channel gua udah upload apa belum. Yari-yari, oke bro, kita lanjut lagi main Mega Heroes-nya. Di episode kali ini gua udah level 44 dan juga power gua udah 1.037.000 ya. 1.037.000 dan juga di sini gua udah naikin sayap gua nih ke 5 ya. Ke level 5 gitu. Terus juga ya, di sini ada event login nih. Nah, login 7 hari dapat Kenshiro ya. Dan juga ada yang komen, "Bang, lu cepet banget naiknya. Naik BP-nya." Ya itu karena gua beli ini, Bro. Beli Girades, udah itu aja sih. Beli Girades itu naiknya gila, asli gila banget. Terus udah gitu sekarang udah gua naikin bintang-bintangnya nih, Girano. Itu GG parah Girades naiknya. Terus juga di sini X server terlalu. Gue perasaan ikut X server, nah begini nih. X server gue ikut, cuma ya kalah gue. Gue mentok-mentoknya rank 200 ya. 200 berapa gitu, ntar bodo amat. Males gue liatnya, lagi juga apa namanya, gue gak itu. Cuma itu-itu doang, gue daftar-daftar doang. Lagian gue BP gue masih kecil, jadi ya gak peduli gue sama itu. Ya, yang ngajak ini, ntar lo boleh dulu si Revolt, benar gak sih? Yap, benar dia. Spar lagi, Bro. Oke. Level 62, BP 2.700. Langsung aja spar. Beda 1.700, kocak. Beda jauh banget ini, woi. Enggak sih, enggak terlalu jauh sih sebenarnya. Ya karena masih di awal aja ya, jadi bukan masih di awal sih, emang game-nya masih baru gitu. Jadi perbandingannya walaupun kayak cuma 1.700 itu udah gede banget. Kalau di Dewa Amuk mah perbandingan 1.700 mah itu kecil anjay. Yari-yari. Oke. Ini gue udah pasti kalah sih. Barirnya dia udah biru apalagi dong. Gila bor. Itu barir tuh bener-bener nahan damage. Itu gila emang. Udah gitu barirnya gak hancur-hancur, itu belum hancur-hancur. Parah. Selama barirnya belum hancur itu, aduh, damage yang kerjain tuh gak sakit, kocak. Aduh, terbully gue ini. Konearo. Next, ntar lo gue cek-cekin dulu ya. Apa sih gue mencet-cet kan ya, bukan spar ya, benar. Kalau gak salah si Gamer Indo nih. Terus juga si ini. Eh bukan nih, gak ada chatnya. Mana siapa ya? Indon First ya, Indon First. Ingat gua si Remless juga nih. Bukan nih. Ada mana ya? Zaki apa papan kayu? Coba. Izin spar bang. Ya benar, papan kayu. Server 19 dia. Clan Beast Mode level 35. BP 400.000. Oh, itu udah bagus itu. BP segitu. Udah bagus. Siapa ya gitu yang minta di review gitu akunnya? Entar lu gua cek entar. Sekalian chatnya. Monster card. Jebret, kena stun satu. Waduh, ngane kena stun dong. Kampret. Ngane kena stun, biasanya kena saat kena stun satu orang. Oh, si 2B-nya kan? 2B-nya dia kena stun skill gua tadi. Enggak lihat gua. Untung aja Kenshiro gua nambah dev ya. Ya kalau skill combo itu nambah dev-nya nih. Jadi ada barir kan, lu lihat sendiri kan. Kayak barir gitu, keren. Oke. Indon First, kita cek. Gak ada dong chatnya. Ini chatnya pada hilang apa gimana gitu. Kayaknya dia deh. Iya dia minta lagi kalau gak salah. Apa sih Arulsu ya atau siapa ya? Lupa gue asli. Ini tadi powernya berapa ya? Masih di bawah. Dia di bawah gue dia. Dia udah gak on tadi 6 harian. Kadang nih chatnya. Kadang chatnya aneh gitu loh. Kadang gak hilang-hilang chatnya. Kadang hilang,
aneh. Kono yaro, kono yaro. Padahal kadang udah di atas 7 hari gitu, tapi di situ bacanya kayak cuma di atas 1 hari gitu bacanya. Coba nih gue cek chat-chat si ini. Dia ini gue menang sih udah. Karena gue udah lawan dia juga kan sering. Coba chat Arusu, bukan. Pada enggak ada ya? Zaki kah? Coba. Bukan Cigal. Coba gua lihat chatnya dia. Mau 1 day plus. Ini dia ngomong separ lagi. Ini pas episode sebelumnya ini nih. Apa namanya? Ke-upload gitu. Dan ini gua recordnya hari Januari nih. Juara Januari tanggal berapa ya? Cek aja sekalian. Terus 10 Januari tuh. Udah cukup lama kan dari episode sebelumnya tuh. Oke. Kalau gitu di sini gue ke guild ya. Kono yaro, kono yaro. Oh, ada battle. Waduh, penyimpanan gue mau penuh nih. Waduh. Gue lupa hapus video sebelumnya kayaknya. Waduh, gue belum bisa ikut battle lagi. Apa ketuanya gak datang kali ya tadi? Atau emang belum mulai? Ya, hari-hari. Wait, gue baru record 6 menit lagi. Kampret. Tapi penyimpanan mau penuh. Waduh, mau apa-apa ini kalau ntar video gimana-gimana nih? Gue lupa hapus video sebelumnya. Video habis recordnya gue belum hapus tuh. Jadi ini salah gue ini. Waduh, ini Gundam kuat banget sih. Aduh. Woi, sekarang ada skin baru gak sih ya? Jujur aja gue pengen beli skin gitu loh. Coba gue kosong. Aduh, masih ini kah? Belum ada kayak yang baru asli. Soalnya skin juga nambahin efek no. Bagus gitu loh. Udah gitu ntar bisa di upgrade makin kuat gitu. Aduh, gue ini masih nahan loh. Gue nunggu yang bagusan dikit gitu loh. Tapi belum muncul-muncul. Kampret emang. Gue liat dulu arena. What the. Ini kenapa gue kereset lagi sih? Rank gue kereset lagi loh. 5.000 loh. Aneh sumpah. Pansa naik gue kok. Mail gue dikit banget apanya ya. Hadiah arena gue. Baru cek lagi gue ini. Rank 5.000 loh. Kereset lagi. Anjay. Dapet diamond gak sih tapinya? Kalau dapet diamond gak apa-apa sih. Gue sangat-sangat bersyukur ya. Gak apa-apa. Kalau dapet diamond dapet kah? Oh nice. Dapet diamond bro. Wah terima kasih banget ini. Benar-benar ngereset loh. Wah. Dapet diamond, panen diamond. Lumayan. Dari rank 5.000, ayo gas terus. Nice. Sangat-sangat menguntungkan nih. Gue butuh banyak diamond soalnya buat beli gear Hades lagi. Ntar kalau ada event diskon. Jadi kalian pakai diamondnya buat beli gear Hades bro. Shard-shardnya gitu. Ntar di event diskon tuh murah. Tungguin aja. Oke, daripada mesti spin-spin gear Athena itu yang gak jelas dapetnya. Dapetnya susah gitu, udah ngabisin beribu-ribu tapi gak dapet. Ada suara gue tiba-tiba serak, woi. Oh ya, upgrade flower room. Nah, upgrade skill. Belum bisa kah? Oh, mesti level 90, tahu. Level 90. Yugi. Apalap. Level 90. Waduh, tidak cukup XP-nya. Karena gue jarang ngumpulin XP. Karena gue tidak peduli. Nah.
Level 40. Oke, gue level berapa sih? 44 ya tadi. Ya challenge lah. Belum gue lawan loh. Tapi kalau nggak salah tetap nggak bisa di skip deh. Coba ntar gue coba skip deh. Gue coba skip. Seingat gue walaupun udah dilawan tetap nggak bisa di skip deh. Seingat gue ya. Ini game aneh emang. Apa ada syarat ya, gue nggak tahu dah. Ntar gue coba skip. Udah ini lama lu lah. Udah menang gue. Lama. Ntar gue coba skip. Challenge SP Pill Dungeon. Gue level 40, level 35. Oh bisa. Tapi ini gak bisa loh. Aneh. Aneh. Gue udah level 44 malah. Tree of Life, Zodiac. Wah ini Zodiac sih kampret ya. Dia makin lama makin tinggi levelnya nih kalau gak percaya nih. Semakin lu sering ngelawan tuh musuh semakin naik levelnya. Ini tadi level 1, level 2, level 3 gitu. Paling tinggi level 3 sekarang, wah level 7, level 6. Lawannya makin GG di atas 1 juta BP-nya. Tapi adanya makin makin oke gitu. Dia ngikutin apa namanya? Semakin berkembang, semakin bagus adanya gitu. Bagus sih, bagus. Cuma gua kan gimana ya, ke saat kalau bisa milih sih oke ya. Gua enggak masalah. Masnya muter, Bro. Itu nge-spin gitu. Kalau dapat lawan yang sama, makin lawan makin gede tuh. Nah itu malah dapat hadiahnya malah kecil kan jadinya kampret. Oke. Ya lagi gua jarang main gitu nah. Itu aja tadi masih pada level 7-an paling tinggi. Ya hari-hari. Dibilang gua tuh power grid gara-gara Girades doang. Kalau ngapa-ngapain tuh males gua karena ini game buat jangka panjang aja. Kalau gue terlalu ngebut, gue malah cepet bosen gue, asli. Ya, hari-hari.